Música wallahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kula kok ndredeg ae ninarak ora Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'udwana illa 'alal zalimin وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنَّ نسخ دِينُهُ أَدْيَانَ الْكُفْرَةِ وَالطَّالِخِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَلَّذِي بِتَمَسُكِ شَرِيعَتِهِ صَالِخِينَ أَمَّا بَعْدْ حضرات الكرام بَرَ عَلِيمٍ بَرَ قِيَائِيٍ بَرَ اسْبُوهٍ بَرَ بِنِ poro kiai, poro ibu nyai, sedoyo kemawon, engkang kaulo mboten sakit nyebat, setunggal-setunggal asmanipun, keluarga besar, takmir masjid al-falah, engkang dirahmati kalian Allah subhanahu wa ta'ala, khawirin hadirat para jamaah sedoyo Alhamdulillah, wonten enjang punika kula lan panjenengan sedaya saged silatura Rohim ingkang sabun boten kaetang kangge panjenengan kellersan kula nembis pindah saged silatura rohhim kali panjenengan seddaya mugi-mugi lampa isti koma panjenengan sedaya dipun waes kalian Allah ganti kebaikipun rahmat lan maghfirah amin Allahumma amin selawat so salam mugi tetep kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun benjang wonten yaumil kiamah ingkang arupi syafaatul uzma Para rawuh sampun pinten taun jenengan angger dinten Ahad pinarak dan mriki. Gusti Allah. mugi tambah istiqomah. Amin. Mugi-mugi tambah ngeto keberkahan. Sebab wonten dawuh saking diriwayataken saking Imam Junayd Wong niku api o koyo opo wae niku durung cukup ngamale dinggo modal melbu suar miris dong ya api o koyo opo wae ngamale dereng cukup modal melbet suar suar lajeng pendereke eh, santrine tanget imam menawi ngamal akeh tur apike kaya apa wae mboten saged kenek dinggo sangu ten suwarga banjur napa sing nyebabaken tiyang niku saged mlebu suwarga dijawab kalian Imam Junet nek menung songono kui iso melbu niku semata-mata jalaran songko roh mati pun gusti jalaran songko nopo roh mati pun gusti Allah milo kanggu gudak rohmat ngamal sing akeh sebab iso kepenak urip ten akhirat boten jalaran ngamal ake tapi jalaran roh gusti ananging roh gusti Allah saged dipun purih nganggu ngamal sing ake pun ngei Melano ambon supé angger bersolat nyadong supados di paringi rohmate gusti kerono rohmate gusti Allah niku duwe posisi penting kanggo keberlangsungan hidup abadine menungso mula manggono ayat pertama bismillahirrohmanirrohim Lo kata lo ke pun faham ke saat ni opo ayat pertama kok Bismillahirrahmanirrahim ternyata rahmat welase gusti Allah niku iso ngepenak nak nolan nyeneng akeh sami kali menawi kulolan panjenengan sedaya duwe rasa welas Welase kulolan panjenengan selaku menungso terhadap sesama manusia Niku juga ternyata memberi banyak kemanfa, Atan mulo nik welas niku ake manfaate wong urip sepisan wae ojo podonga mu lho ngatan lho runtute jadi mboten kena wong urip ngamuan wong urip kaku ati mboten kena sing diperintah kalian Gusti Allah niku wong urip kudu sifat welas kados gusti Allah gowo sifat rohman rohime kanggo menung so krono welas niku penting banjur wonten dawe kanjeng nabi irhamu mau fil ardi yarhamkum mau fis sama welaso sirokabe marang makhluk sing no malah wonten sing dawaken boten kok irhamu manfil ardi tapi irhamu mafil ardi nopo bedane menawi irhamu manfil ardi niku cuma dikongkon welas terhadap sesama manusia menawi irhammu mafil Niku welas terhadap seluruh makhluke Gusti Allah apa iku jenise menungsa apa jenise ora menungsa melakna wonten cerita wong ngremat kucing melbu suar lho niki lho Padahal janjani mboten kucing tok sing iso ngelebokno niku. Nggih kata jenengan duwe rumatan ayam, rumatan wedhus niku nggih iso ngelebokno swarga. Bahkan mboten namung rumatan sing berakal, rumatan sing ghairu akil, wit-witan, tanduran sing jenengan tandur niat te kanggu jariyai nyenengan niku nge iso no welase gusti wonten salah setunggalipun keterangan poro rawu. kok onok wit-witan tanpa sebab banjur ditegor ngertos ditegor ge ono wit-witan tanpa sebab kok terus ujuk-ujuk godhonge diperu tes niku nek jare kitab jalaran witwitan niku wau lali bertasbih be ning Gusti Allah lho napa wit-witan niku bertas be nggih to lillahi yusabbihu lahuma fis-samaawati wa ma fil kan ngaten Kabeh perkara sing ana no, donya sing ana, no. langit bertas bening Gusti. Nek onok wit-witan sampe lupa bertas bening Gusti Allah niku akibate niku seksane, wit-witan niku ditegor utawa diperutes karo manusa. Niku wit-witan sing ghairu akil. Lah kira-kira kula njenengan sing akil kok gak bertas be. Sangantos sakniki niku jek sehat, jek urip, jek iso nekani pengajian syukur napa mboten? Bejo berarti kula njenengan mboten di protes kali Gusti Allah loh nggih. Nggih napa mboten? Lah milakno irhamu mafil ardh yarhamkum man wong sing gelem nyebar kasih sayang ning makhluke Gusti Allah tiyang niku dijamin bakal dipun karo makhluk-makluke Gusti Allah sing manggone nang no langit Para rawu ingkang tansah kaula mulyaaken. Lah sakniki pertanyaane. Ngamal napa, Pak, sing isa no entuk welase Gusti Allah sing akeh. Kira-kira napa? Kira-kira napa, para rawu? Kira-kira napa? Imam Junet nerusaken dawu nek wong kuwi kepengin entuk welase Gusti Allah sing akeh tiyang niku kudu dikongkon akeh maca sa Hadis Nabi man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asra sing sopo wonge moco shalawat sepisan ning aku gusti ning aku kanjeng nabi dawe kanjeng nabi gusti Allah bakal macak no salawat sepuluh padahal solawat sing diwacak no gusti Allah niku artine ai rohmatul Kulon jenengan mau solawat sepisan neng kanjeng Nabi gusti Allah nomi bakno selawat 10 marang awak dhewe mula krana iku hebat jenengan goleki ya wiridan sing jenenge macem-macem mboten -macem, ono liya kejaba selawat istighfar nggih namung apa sayyidul istighfar lha ngoten to tasbih nggih tasbih takbir nggih takbir Cobi sholawat solawat, wonten solawat naria, gina beda? wonten sholawat munjiah, wonten sholawat fatih, wonten solawat ibrahimiyah, wonten sholawat 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 sampai sholawat kepingin sugeh itu loh wano, lagi napa jenengan kela imajem lu sampai tiang sing nopot dagel nopo tenanan baru solawat kepengen bujuk kayak gue lono leng gitu apal pak jenengan pak milo kiai kiai ria ini unik hati sing diwaco solawat nah ria kepengin dua ake sing diwaco Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad solatan tuwasi ulana bihal arzak wa tuhasinu lana bihal akhlak wa ala alihi wa sohbihi wa baraka wasallam salam wis kebarus dunia ini akeh ben iso diwaris petung turunan ya sholawatnya diganti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tu barakulana biha amwaluna wa yastaqimu biha ahwaluna wa ala alihi wa sohbihi wa baraka wasallam salam sholawat atine cutel ben kebuka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim Salawat bin Rizki ini barokah Allahumma salli ala Muhammad Terusin apa? Terusin apa? abdika wa rasulika wa alal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat niku sholawat milo ampun lali moco sholawat ben entuk rohmate gusti Allah pun niki pembukaan sidi sing badhe kula aturake ngeten para. Sakniki niku nek ni awak dhewe ndeleng ake wong tambah berpendidikan ake wong sekolah dhuwur tapi ternyata kurang mampu ngayem ke masa rakat gini apa badan gini kata tiang niku sekolah macem-macem kata tiang niku tambah berpendidikan Ananging malah kangelan golek ke ayuman. Kata tiang niku standar pendidikannya semakin tinggi Kata tiang niku bergelar sarjana Tapi ternyata mboten mampu merajut kedamaian di tengah masyarakat Lah sebab kagem diga ngoten to iki Rasulullah pun ngemutaken adibu auladakum fa innahum fi zamanen ghairi zamanikum artosipun anak-anakmu pinterna anak-anakmu wulangen anak-anakmu sekolahno jalaran anak anakmu mengko bakal urip nok sijine zaman sing zaman kuwi ora podo karo kue kabeh jenengane mut-mut niki anak harus dipersiapkan Dengan model pendidikan, yang model pendidikan ini mampu menjawab tantangan zaman pada masa anak itu hidup bermasyarakat. Roto-roto, kulon dengan nih mulang didik anak ikan tren hari ini. Gini, apa Gini, apa betul? Mboten kepikiran kira-kira anake dhewe dadi dewasa pada usia 30 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, Kuih modeli piye orang ngerti pokoknya e melok tren, Kono sekolah larang berangkat, Kono sekolah maju digudak, Kono sekolah hebat dioyak, Mungkin apa Mboten, Mungkin apa Mboten, padahal kanjeng Nabi mboten ngoten. lalat sing model pendidikan sing kados pundi sing dicontoh ke agomo sing ternyata model pendidikan niku mampu menjawab keadaan pada era apapun pun setengah itu kalau tiba jam itu model pendidikan ini coro agomo niku wonten werna tiga setunggal model pendidikan berbasis taklim nomor kali model pendidikan berba, berbasis tarbia nomor tiga model pendidikan berbasis takdib Pon apa wau bu? Si penting wonten tiga ngoten nggih. Pon wonten tiga, mboten dados pertanyaan kok, mboten napa-napa. Model pendidikan berbasis taklim niki pancen berhasil dadek no anak pinter tapi wonten efek Nopo efek efek ini kun no padu Contoh Quran ini cerita A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa alama adamal asma'akullaha Thumma alal malaikati Faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i al-aya Nabi Adam diwulang karo gusti Allah dengan model taklim ternyata berakibat berimplikasi kepada perseteruan iblis karo nabi a gina pembetan terlepas hikmah di balik niku kulom membahas niku nih Gak ada loh nge? saya hanya memandang dari satu sisi kacamata model pendi, pendidikan arti nopo model pendidikan taklim kok akibatnya gak api taklim niku mulang anak nyekolah no anak mulang murid minter ke murid hanya pada konsep dan teori bocah dikongkon ranking indikator rankingnya ini apal definisi molekul adalah bla 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 definisi salat adalah bla 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 artine bocah niku cumak limpaten akale iso jawab soalale dhuwur nilaine ranking intu e tapi mboten tentu musten lakane jelas niki nggih Nek pun melahirkan bocah sing pinter konsep, pinter teori, pinter wacana, akibate ake wong padu, napa? Adu konsep, adu teori. Ya dengan tinggalin nong jopo mungkin kita TV barang, wong sering padu. Ini biasa wong sing pinter konsep, napa beden? pendidikan meriko referensi buku A ah, pernah mengatakan di dalam pakar ini menceritakan gini apa betul? Sebab kepinteran menjadi kepinteran yang kering, pinter teori, pinter konsep. Nek coro sodok dimaknani menggunakan bahasa sing sodok kasar, ujar koni iso ujar abot oleh nglak Koni Raado-ado jenengani kelak wonten sing wong desa wonten sing wong desa wonten sing dadi pengurus musholah wonten sing dadi pengurus masjid, Wog tua wis nirik-nirik nata -nirik masyarakat not masjid not musalah kadang-kadang iso dadi burah gara-gara ketekan bocah sing lagi kuliah ngertine konsep ngertine teori gara-gara ketekan bocah tekoh sing lagi mondok ngertine teori ngertine konsep kepengen diajani wong tua-tu sing no kampung digep gak tengah. Gini jenengan wonten Gini jenengan kata Niku metode taklim Wah berarti mbak usah wah mawon ngaji nengko kira-kira ketemu nih sing ten pundi sing pas Sebab Qur'ane pun cerita pangeran pun memberi gambaran Nopo pangeran salah dalam memberi pengetahuan terhadap Nabi Adam Mbak Pancen ben menungsa niku gelem berangan-angan, menungsa niku gelem berfikir. Sebab sing menentukan donya niku loro, bondo karo ngelmu. Wong niku iso anteng nek duwe ngelmu, wong iku iso anteng nek duwe bondo. Duwe ngelmu gak duwe bondo kadang nabiak-nabiak, duwe bondo gak duwe ngelmu meletene tambah nabiak, Ngenepam badhe. Ngenepam badhe. Melakno jenengan nggih kudu ndonga njaluk sugih barang. Aja kok ndonga ngaji tho. Gusti, kula jenengan paringi kekuatan isa ngaji anger dina Ahad. Ampun ngaji dina terus gak duwe dhuwit gawe umbal ya ora iso, Mang. Lho ngaten lho nggih. Dadi nggih sugih nggih duwe mu anapun citaan lan takdire kaya apa urusane pangeran sing penting lakon ikhtiyare awak dhewe mengarah kepada dua hal sebab niku sing dicontona kanjeng, na kanjeng nabi lho gaten nggih kanjeng nabi ku nyontona umat dadi pekerja berat perkara pira citaane rizki urusane Gusti Allah pun wangsul taklim jelas nggih melak none umpama saiki awak dhewe duwe anak sing duwe target pendidikan namung penguasaan teori, penguasaan pengertian, endinge cuma ranking hati ati mumpung durung wani karo wong buk, bu, kok jenengan jodona aku untuk iku, ikura pengalaman, aku iku kuliah doado kok jeketek sama jodona untuk iku, ikilo buk, ini pun ngoteng kira-kira wong tua gelo taura, layo nang, orang kuiku pinter, kuia tak bandani, dumai bapak emiku, orang kuliah kok kuika bangetan, wonten cerita, wongten cerita, salah satu ngalipun tabi'in, salah setunggalipun sinten tabiin tabiin ageng niku ndawuhaken ngeten ah donamine sinten kula kok supe tabiin tabiin niku generasi setelah sahabat Kia Mbak E ini ku anak E Wong Majusi tukang nyolong di penjara. Bapak E lo nih, Bapak E. Terus dua anak alim alim anak ini. Supaya gula sinter jadi kok supaya gula. Janjani terkenal itu ahli sufi. Bon tiang niki dinyei, Alah, kue kok ngalim buah pakmu bejatnya yang ngono kok kue repet jadi kiai. Makanya kadang-kadang saat niki laci wonten sing dianggap kiai surban sing ijo kopi ais sing putih melakukan sing dingklu. nggih bener buatan salah tapi bahwa hal-hal kados ngoten niku pun tercontohkan kan semenjak tapi niki lembang kedik nggih. Mantun ngoten tiang-tiang masyarakat itu mboten terima lo wong kok mimpin, wong iku kok pinter, wong bapak wae bejat. Sami masyarakat kan wonten. Biasa wis ana no wak mudin, ana ustad dilala, ana wong anyaran mondok ngalim, ndingkluk Husuk gak iso diterima karo masyarakat wong sebab bapak itu kang becak padahal yo ngalim ngoten niku nggih wonten ten <tuh>. kene <tuh>. niki cerita tabiin pun bon, akhire tiyang niku barang dinyeki kaya ngoten dilayani nopo kalimate kira-kira nek dibahasakan sekarang kue kena ngenyek bapakku tapi aku ora ridho ora krana popok jalanan aku iso dadi pinter aku iso dadi ngalim aku iso dadi wong sing tukang nuturi kue kabek sebab bapakku senajan Bapakpak kugek majusi senajan bapakku saiki no penjara aku Wiulu sing alim koyok ngen durung tentu anakku iso kayok anak dadi njenengan saged rawuh ten mriki niku ojok lali kirim Fatihah ning wong tuwa jenengan dadi seneng ngaji, jenengan dadi duwite akeh, jenengan dadi duwe bojo sing pinter, jenengan dadi ditompo masyarakat, jenengan dadi tokoh masyarakat, jenengan dadi imam masjid. Niku mboten krana jenengan, krana dongane wong tua, Mula wong tua iku elek kaya apa wae ora kena diwaneni. Apa meneh wong tua, a ah. eling-eling nggih. Dileng-eling mbok nggih, melanoma niki kondur langsung Fatihah ning wong tuane. Niku dadi ampun rumangsa awak dhewe menjadi seperti ini, niku krana awak dhewe. Kula injing niki ketakdir dipunaturi pinarak ten boten mboten kula sing hebat, bapak kula durung tentu mengku anak kula niku iso nganteni kaya kula Melakno pendidikan punya peranan penting pun bon, wangsul cek cekap nomor kali wow pendidikan taklim bahwa pendidikan taklim boten kok banjur salah boten tapi model pendidikan taklim punya resiko gitu nomor kali Tarbiah. jadi pendidikan taklim maupun paham ke pendidikan sing gejo anak ben pinter anak ben ranking anak ben nilai ini api anak ben biji ini api melok tren kecerdasan saat itu nomor kali napa Tarbiah tarbiyah niku ya iso kasil iso ora kasil ngeten wonten ngendikan wa musalladzi rabbahu jibrilu kafiru wa musalladzi rabbahul fir'aunu muslimu jenengan laknate pireng zaman biyan iku ana Musa loro ana Musa samiri karo onok Musa sing dadi nabi Musa Samiri iku Musa sing dididik di rumah langsung karo malaikat Jibril tapi gede gedene nih dadi Musa sing kafir Sinten sing didik Musa Samiri Jibril tapi kafir anangeng Musa yang dididik di tengah keluarga Fir'un senajan nge wonten sabab yae garwane Fir'un tiang sing beriman tetep wonten sabab yae ini mboten wonten sabab mungkin menungso raiso mikir anak yang diakui tidak diakui Musa sing dididik Fir'un dan keluarganya dalam hari ini peranan penting garwane Fir'un ternyata iso dadi nabi. Berarti pendidikan model tarbiyah iso kasil iso ora. Lah pendidikan model tarbiyah Pendidikan model tarbiyah niku pendidikan normale nyekolah no anak, normale minter no anak, normale nguliah no anak, tapi anak kakean dimanja, kakean diberi fasilitas, kakean dijarke karpe dewe, akhire ora kasil akhir. kayae sepeda Vario wis duwe nyuk ganti Vario dituruti. Mbah Bu, pokoke aku gak ditukokno sepeda, aku mah sekolah. Katane mbo dosen sakniki. Mbah Bu, pokoke aku gak anu aku mah mondok. Dadi sakniki niku ora tren anak diancam wong tua, tapi tren anak ngancam wong. Dan Hati-hati Pancene ngoten Mbak diilangi resik Mbak tenisa. Tapi wong tua sing kudu waspada Nek cara bosoy orang tua harus jeli dan bijak Sebab nek pendidikan model tarbiyah Tarbiyah ini nek coro kiai sepuh kan diitik-itik diidik-idik itu gak tegas teges wong tua ya dijunjung, disanjung, difasilitasi dia semacam-macam pendidikan yang model seperti ini ternyata punya tingkat keberhasilan yang mengkhawatirkan melalui nah, hati-hati ini anak ya, gitu hati-hati ora dituruti ya ora kena pancene mongsone kaya ngene tapi nek nuruti ya kudu hati-hati ojo sampai salah berakibat kepada watak yang terbentuk kepada diri anak anak contohnya ini wa musalla wa musalla di robahu jibrilu kafiru wa musalladhi robahu fir'aunu muslimu robbah niku tarbiya nek wawwa alama adamal asma'a taklim jadi model pertama model taklim model kedua model tarbiya dua model pendidikan niki mengkhawatirkan hasil akhir pak wong sekolahé anak lak apa jare gurune. Mondhoke anak lak apa jare kiyaine. Leres niku mboten keliru. tapi era apa jare guru, era apa jare kiai iku nek dilakoni biyen taun swidak, taun 50 taun pitung puluh. Lho ngaten lho nggih. Nih tahun sak niki boten saged dan itu tidak bisa ditolak wong pancene zamane Pokados Mekatennik era tahun seket swidak pitungpul wopul bocah sing dibudalke sekolah bocah sing dibudalke mondok pancen koyok mangkok sing ora obah tinggal diiseni apa? tapi nik sak Niki e oba oba diiseni kaya apa wae nek ora dicekeli wong tuwa ya ora iso isi le ngaten ben zaman jenengan riyen dijewit gurune mawon zaman sakniki disentak mawon dilapor napa Mboten usah kateh ngelek salah ngelek bener pancenipun ngoten niku zamane tapi awak dhewe sing dadi wong tuwa harus mengantisasi ana dalilita mengantisipasi kuwi cetha wae wow, ngajeng pun kula aturke abdibu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanen ghairi zamanikum niku dalile antisipasi sipasi aja diamuk bocah e diamuk gurune pancen zamane wis kaya mengkene lak penak to nggih jenengan guru wah kangelan kabeh jenengan nyeneni anak luweh kangelan meneh. jadi kula jenengan sing kudu ngerti molakno apa wong nikah dikongkon mele calon-calon istri sing zatdin. Emut to nggih? Emut to nggih nek dawuhe kiai-kiai kuwi lho. wong wedo iku dinikah, ana kalane sebab ayu ana ono kalane sebab nasape, ana kalane sebab bondo ana ono kalane sebab ilmu ne, utawa agak mone, nek ngumpul papat iki, ya ora ngara ketemu, sampai kiamat kurang petong dino, ulang gitu, wong sugeh ayu, bernasab datat din ora ketemu ora ketemu wah wonten pak niku anak kiai umpamane beragama iku anak kiai wong oh, kadang-kadang anak kiai nu etes etes sok niki kuya banjur alquran far zatat din taribat yatuk wah niku koyok ngaji ngantenan barang ya. <tik> <tik> Fasfar datatin dipilih yo, wong wedok sing duwe ilmu agomo, nek kue milih ngono he wong lanang, taribat ya duk bejo urip. Kenapa kok bejo uripmu? Sebab diakui tidak diakui diharuskan tidak diharuskan nek wong wedok niku ngerti Pi yo isonata aman. Ah, nah. Cara nek dicetakke sakniki Pak, Bu, jenengan nek kepengin golek mantu, sederhane ngelek o mantu sing punya background pendidikan jelas, ngelek o mantu sing pinter ngerumat anak. Ah, lho ngoten lho nek dicetakke sakniki. Lho napa mboten eh, entuk Pak golek mantu sing pinter mergawe niki mantu wedok lho nggih kula mboten dakas mantu lanang Mboten kok mboten kena tapi tugas ngoten niku mboten kenek disiriki Senajan wong wedok niku sapa pasar, senajan wong wedok niku sapa kantor, senajan wong wedok niku sapa sawah tetep punya peranan mewarnai pendidikan anak opo meneh tahun rongewu songolas usume wong wedok menang menang lu nggih kok nguyu heh lu kok guyu lu pribon pak nggih no pak melakno sayidina umar wah umar wani kita kan singurau Sayyidina Umar nanti pireng nggih ana sohabat bileng uripe dia mui terus karo sing wedok ngene salah ngono salah akhirnya kepingin wadul ten Sayyidina Umar cek arep mlebu ndodok daleme Sayyidina Umar ternyata nok jero luwe galak tinimbang bojone nanti pireng cerita crito Masya Allah, aku arpe wadul iku biye, ternyata garwane Sayyidina Umar kok luwe galak tinimbang bojo. <tuh -tuh -tuh. akhirnya balik sijine dina kepangge Sayyidina Umar matur Sayyidina Umar wingi niku Allah, kuat -kuat tong, Kulo badhe sowan La ana apa kang Wulon niku Mas Allah boten kuatkuto ngomong bojokulalo ngeten 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 da pulo ngertos Kiyambak garwane njenengan ngoten Sayyidina Umar Me Sayidina Umar mesem ringkese crita niki jan jan ngaji nganten ngaten niku. Ringkese crita Sayidina Umar pesen, wong wedok iku oh, wong lanang kuwi ora oh, kena kalah. Tapi wajib. Ngalah. Loh, apa bedane kalah karo ngalah nek jenengan mantu ngundang kula, engko tak jelasne. Lu gini apa Lu kan saat ini gini kamu balik nih ngaji datar datar wahyu. Wis singerung gak sepiro ngajinir datar datar. Ah podok karo wingi. Jadi bedo kalah karo ngalah. Nek wong wedok kalah. Nek wong lanang kalah. Fanta dirusaha, rusaa Kiamate tambah cepet. Nek wong lanang gak ngalah kiamate ya cepet. gitu sebab nek wong lanang kalah niku dipaido monggo agama nek wong lanang ngalah dilem coro agama melak no ben ngerti ndi definisi kalah ndi definisi ngalah kudu padha duwe ngelmu de ngaten lho niku sering nih anu guyon, wong wedok iku gampang kok Angger kae dhuwit sing akeh. ojok disneni dilem sak nduwure langit, rampung rampung. Lu rampung. Lu semono uga wong lanang iku gampang kok, angger sakjaluke turuti. Lunge angger sakjaluke turuti Nomor loro aja diduwuri. Wong wedok iku wong lanang iku gak ngerti apa-apa lah nek dinyek iku lara ati. Tapi wong lanang iku nek disungi masyaallah. Allah Lu niku pun ngoten. Wong kulon iku tahu gak sengaja buka kitab tipis terus tak delok oh ternyata ngene ya. Dadi wong lanang iku nek durung sugeh ora kena rabi tak kandhani. Lho, lak berarti ngenteni sugih ora kok ngono. Nek ora kuat diamuk wong wedok, ngono lho maksudnya, Apa bon, niki babakan mburi. Muga-muga njenengan duwe putu sing arepe mantu ngundang. Pun, bon, wangsol gek dadi mut-mut kalah karo nga. kalah. ngalah. Kalah niku dadi njenengan nek gegeran karo sing lanang, Pak aku takok iki kalah apa ngalah? Oh, ngono. Pun wangsol, persis kanten menit nomor tiga model pendidikan sing ternyata bisa dibilang 100% berhasil niku model pendidikan tak dip Rasulullah dawakan adabani Robbi fa'ah sana tak dip Hadis niki. Ada bani wis mulang ni ing ingsun, sapa Rabbi pangeran ingsun, sana ahsan taqdibi. Banjur Allah nyempur nyempurnakno oleh mulang aku. Pendidikan takdir niku napa? Pendidikan model apa wae sing penting dibarengi karo diwulang tata to krama. Mila kata to pangendikan al akhlak qablal ilm. Wong iku janjane sadurunge pinter kudu duwe tata krama dhisik. Sebab wong niku nek pinter dhisik angel diwulang tata krama, tapi nek wong niku wis duwe tata krama gampang diwulang ilmu. Padahal nek biyen takdib wulang toto kromo itu selalu ada dan hadir di sendi-sendi pembelajaran. Opo wae model pembelajaran nih sebab guru zaman biyen mesti iso digugu tur tapi nih pendidikan zaman saat sakniki miris Nek wong tua sing orang awal akhlaki anak Jangan terlalu percaya diri Nek akhlaki anak niku Wis ketoto no lembaga pendidikan Apa lembaga pendidikan ini sing salah? Mboten zaman sing pancen berubah Loh ngerti lho ghe? Ampun nyalah no gurune Bayarannya ora sepiro wae diamu'i boten ngoten tapi mengambil peranan masing-masing nek zaman biyen sak paket anak sekolah ya entuk ngelmu ya entuk akhlak tapi nek zaman sakniki sekolah model apa wae mau napa boarding full napa niku sing macam-macam niko wonten SD internasional wonten SD terpadu apapun pondok modern pondok salaf Sekini-kini niku podo sebab wis zaman gitu seorang guru bla 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 terhadap murid ya tahu metu nok beri Ta. seorang ustadz bla 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 terhadap murid ya wis tahu metu nok beri ta seorang kiai blab 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 terhadap murid ya wis tahu metu nok beri dadi mboten hae kula jenengan ngerasani guru ngrasani ustadz, ngrasani kiai tapi kewajibane awak dhewe nota paket model pendidik kan lho te timbang zamane sing beta mboten usah berteori Koyok teori ne, kula nengang cilik la iya aku biyen cilik kuwi diwulang guruku ngene la iya aku biyen mondok ngene niku masa lalu jenenge donya niku masa lalu niku ora kena dinggo pijaan, sebab cetha wal asri demi wakil, Demi masa artine waktu akan berjalan, masa akan berjalan, dan manusia akan hidup di zamannya masing-masing. Lihat ini, kira -kira. jadi saat ini, ini betul, biyen niku modal anake modal semangate anak wis iso pinter mboten sepira modal Ini sakniki modal semangat to ora katut ya tak kandhani apa terus salah wo sekarang sudah terjadi apa jenenge nek cara sakniki niku oh bisnis sekolah mboten usah mbakas niku bon. Niku pun zamane, melano wau ngajeng kula kedhik nyinggung wong niku nek kepingin, unggul di eranya, unggul di zamannya, unggul di masyarakatnya. Loro, duwe karo pendidikan, duwe niku basa kasare, Nek basa aluse napa? Biyaya. Nek duwe niku kan konotasine kaya kedonyan. Padahal pa Loh niku lho hebate no Indonesia kaya rasa. Lunga delave. Melakno jarine tiyah sakniki niku wong kula niku nggih sering guyon karo kanca niku. Janjane sadurunge kemajuan peradaban no Arab sing jenenge Islam, niku Indonesia wis maju kok. Senajan sadurunge ana jenenge Indonesia. Lah kok ngono Pak, delokno Quran ora niku lek wonten ayat jenengan ati pireng wa fumiha wa adasiha wa basaliha ngoten ati pireng to nggih brambange timune kacange ngoten to nggih jenengan goleki ya negara yang tanduran-tanduran itu bisa tumbuh di satu titik tanah Indonesia jenengan goleki ya jenengan goleki jenengan goleki ya jenengan duwe sak petak tanah 10 meter ditanduri wa fumiha 10 meter ditanduri wa adasiha 10 meter ditanduri wa basoliha. terik terik jadi Al-Quran biar niku yang diceritakan niku no endo lu napa ngoten pak Boten boten mongsoi debat nih, mongsoi mikir lu ngoten mawon. Jenengan gitu syukur lah, duit negoro diakoni kur, kur a, kur wangsel tentar. Iya, gitu. You Jatuh, know? Wang Sultan tak tip. jenengan gak ada anak. Wiwit cilik, wiwit gede. Nopongan tos dalam hal apapun ojo ucul diwarnai dengan pendidikan akhlak. Lah Niki peranan pendidikan akhlak terbesar. Niku peranane, Wong tua ampun. ingat memori masa dulu nek pendidikan akhlak niku wis paket paketno sekolahan wis sak paketno pondok ampun mumpung durung gela niku wajibe wong tuwa okay. nggeh wah kula pun mboten ada anak pak putune Anak kula wis pondok Pak nggih, wong kadang-kadang nok pondok iku pinter, mule nggawa ngelmu sing durung cocok kanggo masyarakate ya akeh. Nggih Kadang-kadang anak budal sekolah nok kono lho, londok, londo, bunok Inggris, mbono Arab, nggih pinter, tapi mule durung cocok masyarakate isa apa. Mila, pendidikan akhlak niku penting ananging ampun diwalek. Wis anakku gak pinterlah sing penting berakhlak tinimbang pinter gak berakhlak. Keliru sing bener ku pinter ya berakhlak. Mula akhlak niku minangka simbol pendidikan batin, gitu. pinter niku minongko simbol pendidikan zohir berarti anak niku yo perlu di sekolah no di pondok no di kuliah no dan sejenisnya yo perlu di tunga jadi dengan ponate ya anggar bar solat kirim fatihah siji siji anak itu eh disebut nanti apa Nah mengkonek kondur dimulai Gitu Dimulai pun Anak e limo Fatih kaping limo Sebut siji siji anak e atine kerentek Wong al fatih hatu lima Luri lah Anakku kai kok sodok nakal ya Allah jenengan paringi bawa nakal Anakku kae kok sodo angel mergawene ya Allah mungkin njenengan buka rezekine. Anakku kae kok jero jodone, ya Allah Gusti njenengan buka jodone. Lho ngoten lho. Fatihah siji-siji -siji, mumpung maca Fatihah iki gratis. Mengkene wis maca Fatihah dikongkon urunan njenengan napa mboten susah. Lho nggih mumpung gratis bapak e eh, ibuke eh, eh. bila perlu nek duwe anak nak no njobo duwe anak nak no omah anak sing nak no omah dipulang nduk njuk tulung nduk ya kangamu kae mondok mbakyu mu kae kuliah kue kirim Fatihah ya ning kue kuwe kirim Fatihah nduk ya ning mbakyu mu supaya anak wiwit cilik dilate kumantil batine sebab saniki niku sing geger banter ora wong liya karo wong liya sing gegerane banter iku anak sing sak weteng. sebab gak kulino dilatih kumantil batine bon ampun to-towo kaya kiai wa siap bon jambitu ngapunten ingkang Mugi-mugi dawa umur, sehat, jembar rezekine pikantuk rahmate Gusti Allah. Mantun iki mawi wonten pertanyaan, mboten toh? Mboten nggih? Mateng kula kendungo barang iki. Didongakno napa padahal karepe beda-beda. Ben nggih. kula tak ndonga gawe maca sholawat, sholawat ben kebuka atine, udar masalahe, jembar berkah rezekine, iso diwaris tekan anak putune, sing dereng haji umroh saged tindak haji umroh, sing boten kala penting ngantos kapundute umur tasik remen ngaos kados ngoten. Al -Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن وبفضلك عمن سواك اللهم صلِّ صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالأقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالغائب وحسن الخواتم ويستسقى في أجل الكريم على آلي وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحجات، وتطهرنا بها من ترفعنا بيا عندك على الدرجات وتبلغنا بيا اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر يا الاديم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع لنا بها الارزاق وتحسن لنا بها الاخلاق وعلى سلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبارك لنا بها أموالنا ويستقيم بأخوالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله أدركنا يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة لطن وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبد wa'ala al-mu'minin wa'ala al-muminat Allahumma salli wa sallim wa ala syaitan al-hamad solatan biha ayat solatan tu fahimuna biha wa tu alli برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي <applause> الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان مولاي صلي وسلم إيمان أبت على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعه Likulli haulim minal awali muqtahimi Ya Rabbi bil mustafa balli maqasidana Wa ufir lana ma ma'adha Ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi